Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini aku mendapatkan sebuah paket. Mungkin kalian sudah tahu ya isinya dari paket ini. Ini sudah aku buka karena bungkusnya aku mau cek tadi sudah aku buka. Jadi ya sudahlah. Di sini ada paket Sinter. Sinter pernah juga aku unboxing di video sebelumnya. Tapi ini versi terbarunya ya. Versi terbaru daripada Sinter yang kemarin. Oke, ini satu boxnya ya. Nih, boxnya bagus, ada talinya di sini. Sini ada tulisan. Mungkin kalian bisa baca atau enggak? Enggak tahu ya. Nih, di sini masih bertutup dengan rapi. Jadi oke, kita langsung aja buka. Ada 4 kuncian ya yang harus dibuka. Oke. Jadi di sini di dalam boxnya ada baterai Ultrafire, kapasitasnya berapa sih? 18.650 ya. Oh bukan, nih mAh-nya 6.800 ya mAh-nya. Untuk voltnya 3.7 Li-ion. Oke. Di sini juga ada dapat penahan baterai ya, agar kalau kita pasang gini, kalau kita guncang-guncang dia nggak akan lecet baterainya ya. Oke, ada dapat itu. Juga di sini ada dapat casannya ya. Berapa volt sih? Voltage-nya 4.2 ya. Voltage kelihatan nggak? Ini 4.2 nih. Oke, dapat casan, terus dapat ini. Ini bukan bracket sih, apa ya? Ini untuk yang di pinggang ya. Kalau nya kalian pernah lihat orang yang dipakai di pinggang ya, di sini nih. Dapat juga. Nih, di sini letakin senternya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah senternya. Oke, di sini adalah senter XML2 mic MC ya. Bentar, enggak kelihatan nih. MC ya. XML2 MC. Oke. Zoom-nya berfungsi. Bagus nih. LED dalamnya ini gede ya. Nih, gede nih. Nah, jadi untuk mungkin ini untuk pencahayaannya luar biasa terang ya. Oke, jadi di sini dapat untuk baterai kecil AA ya. Kecil, ukuran kecil nih. Ada 3 baterai ya. Oke. Jadi yang kita dapat di sini ada senter, satu buah senter. Bentar. Satu buah senter, baterai, penahannya. Ini untuk di pinggang, ini untuk baterai AA dan casan ya, dalam satu box. Ini semuanya dalam satu box paketannya. Jadi oke, kita akan tes ya. Bentar, aku jeda dulu ya. Oke bro, jadi di sini bentar, takut jatuh. Jadi untuk senternya seperti ini ya. Oke, jadi kita pakai mode pertama. Ini kita pakai lampu terang ya. Mode pertama, mode kedua, ketiga, empat, dan lima. Ini yang paling terang nih. Kita tes di sini. Ini mode paling terang. Kedua, tiga, no. Ada lima mode ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke, ini di bagian untuk yang terang ya. Nih, nih. Jadi kita coba dengan matikan lampu. Bentar, aku jeda lagi. Oke, ini di mode malam. Bukan malam sih, tapi ada penerangan dikit ya. Kita coba terangnya gimana. Satu mode, dua, tiga. Nah, jadi untuk terang seperti ini, bentar. Nih,
terangnya segitu. Nih. Jelas ya. Kalau terang ya. Oke. Kita tes di luar ruangan nih, untuk di dalam ya. Kita tes di luar ruangan. Oke, di kondisi gelap. Coba. Yang paling redup ini adalah low. Oh bukan, yang tadi middle ya. Ini yang low. Ini strobe-nya. Ini yang SOS. Dan ini yang paling terang. Oke, agak ngelek. Ini yang pakai terang. Dan yang jarak jauhnya sampai mana ya? Sampai atas sana masih kelihatan. Sampai ke ujung sana masih kelihatan nih. Ini untuk baterai belum di-charge ya. Oke. Ini untuk di luar ruangan. Nih. Aku enggak pakai pakai lip bleed enggak nih. Cuman pakai senter ini doang. Oke, untuk di luar ruangan. Kita coba untuk malam hari nih ya. Nih. Oke. Berhubung yang banyak nanya untuk senter tahan rendam atau enggak. Jadi nih kita coba ya. Kita hidupin dulu nih. Nah, ini untuk yang paling terang ya, nih. Paling terang, dan kita masukin ke akuarium nih. Biar yang lain nanya-nanya gimana. Nih. Masukin ke di akuarium loh, di dalam tuh. Nih. Nih. Nih, di dalam akuarium nih. Nih. No. Gimana? Tahan. Mau yang lebih dalam, coba ke sebelah. Akuarium kosong juga ya. Bukan kosong, enggak ada airnya tuh. Ada nih. Nih. Nih, di dalam. No. No, terang. Oke. Okay. Coba kita cek. Aman. Gak ada air. Bentar. Oh, bersihkan dulu. Nih. Gak ada air yang masuk. Masih aman ya. Oke. Okay. Jadi untuk senter ini rekomendasi aman untuk di nyelamkan di air, apalagi untuk basah-basah saat pemadaman kebakaran. Oke. Okay. Terima kasih untuk yang nonton video ini. Jangan lupa selalu mensupport ini channel. Kalau yang mau senter ini, silahkan chat yang nomor yang ada di link deskripsi. Oke. Okay. Sip.